di dataran tinggi tanah pesema Gunung Dempu Sumatera Selatan. Itulah berita pagar Alam Post Channel. Bro, ketemu lagi dengan Mamang Cerepe di Pagar Alam Post Channel. Nih, kamu gegalinya, inilah berita-berita yang ada di Pagar Alam Post Channel. Berita pertama, dalam waktu dekat ini, infrastruktur bandara Atung Bungsu akan ditingkatkan. Lu ini ceritanya. Infrastruktur Bandara Tumbungsu ditingkatkan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Dalam Nopi Hendri, peningkatan tersebut antara lain meningkatkan apron bandara, penambahan lebar apron dari semula 80 meter kali 70 meter bertambah 60 meter menjadi 140 meter kali 70 meter. Penambahan tersebut meningkatkan kapasitas pesawat dari semula pesawat ATR 70 menjadi tiga pesawat Boeing Series 500. Selanjutnya peningkatan landasan pacu dan runway. Penambahan panjang sisi 24, panjang 60 meter x 30 meter. Tambah turning area penambahan panjang sisi 06 sepanjang 100 meter x 30 meter. apron semula 60 meter x 30 meter. Ditingkatkan menjadi runway. Peningkatan ini membuat panjang landasan pacu bertambah dari semula 1340 meter x 30 meter menjadi efektif. 1500 meter kali 30 meter tambah turning area jelasnya kemudian pekerjaan minor seperti pekerjaan perapihan air strip landasan pacu renui dan pemeliharaan servis road sepanjang 5 meter kali 240 meter terakhir rehabilitas gedung terminal mulai dari ruang kedatangan ruang keberangkatan teras taman kanopi serta gedung operasional Edo Pagaral Post Channel. Sektor hulu produksi kopi di Kota Pagar Alam Al mesti dibenahi bersama-sama supaya kopi Pagar Alam Al naik kelas. Lu ini ceritanya. Waku resmikan Dewis Coffee. Sektor hulu produksi kopi di Kota Pagar Alam Al mesti dibenahi secara bersama-sama. Ini supaya kopi Pagar Alam Al naik kelas di pasar domestik maupun internasional. Walikota Pagar Alam Al Alpian Mosconi SH mengatakan Saat ini, pihaknya masih fokus dengan produksi atau kuantitas buah kopi. Caranya, dengan menggelontorkan program sejuta stik sambung, ia yakin peningkatan kualitas kopi ini pada akhirnya akan berdampak pada penjualan. Turut hadir Sekda Pagaralam Samsul Bahri, Kepala OPD di lingkungan Pemkot Pagaralam, pimpinan Bang Samsul Babel, Pagaralam Pebriansa Muslimin, serta para petani kopi. Kapian menambahkan, Pemkot Pagar Alam juga akan berfokus pada kualitas kopi. Persisnya setelah program sejuta stik kopi berjalan tuntas, ini artinya kuantitas dan kualitas akan berjalan beriringan, setahap demi setahap. Sementara itu Ketua Dewan Kopi Sumatera Selatan Zen Ismen mengatakan pemenahan di sektor hulu kopi harus segera dimulai, terutama dari proses pasca panen kalau pasca panen sudah dibenahi, kualitas akan meningkat. Kalau sudah berkualitas, harga di pasaran akan tinggi. Edo Pagar Alam Post Channel. Wali Kota Pagar Alam, Kapian, nyeraka bantuan mesin pakan, ikan dan bahan baku kepada kelompok tani budidaya ikan. Lu ini ceritanya. Pokdakan apresiasi kerja keras Pemkot. Wali Kota Pagar Alam, Alpian Mas Koniesa, menyerahkan bantuan mesin pakan ikan dan bahan baku ikan kepada kelompok pembudidaya ikan. Sepakat Lestari, Dusun Pagerjaya dan Pokdakan, Sangkuriang bersama Dusun Beringin Sakti bertempat di Dusun Pagerjaya. Wali Kota Pagadalam Alpian Moskoni didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota pageralam Haja Zaitun mengatakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan ini untuk membantu Pembudidaya ikan meningkatkan produksi dengan pembuatan pakan secara mandiri, sehingga menambah pendapatan keluarga, sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu, Perwakilan Pogdakan Sepakat Lestari dan Sangkuriang bersama Besema, Salman Al-Farizi, mengucapkan terima kasih serta mengapresiasi kerja keras wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni, beserta jajaran pemerintah Kota Pageralam dalam memajukan perikanan di Kota Pageralam. Edo Pagaralam Pos Channel. Di berita terakhir, gabungan mahasiswa yang ada di Kota Pagaralam mendatangi gedung DPRD Kota Pagaralam menyuarakan tolak Omnibus Law. Lu ini ceritanya. Mahasiswa Pagaralam tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Gelombang penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja terjadi di sejumlah daerah sejak Senin. Hingga kini kelompok buruh hingga mahasiswa turun ke jalan Mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan undang-undang cipta kerja, aksi penolakan serupa juga dilakukan oleh ratusan gabungan mahasiswa di Kota Pageralam, Berasal dari sejumlah perguruan tinggi dengan mendatangi gedung DPRD Kota Pagaralam, menyuarakan tolakan Onibus Law kemarin. Pantauan Pagaralam pos di lokasi sebelum memasuki halaman kantor DPRD Kota Pagaralam, para pengunjuk rasa disambut jajaran polres Pagaralam, dibantu satuan polisi Pamong praja. Kota Pagaralam, pihak keamanan sendiri pagi sudah mulai berjaga dengan melakukan pengamanan di seputar gedung DPRD Kota Pagaralam. Dalam penyampaian berbagai orasi terkait omnibus law, undang-undang cipta kerja mahasiswa nampak begitu tertib mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Meski hal itu harus berulang-ulang disampaikan, baik itu dari anggota Polres maupun pegawai sekretariat DPRD Kota Pagar Alam. Dalam giat aksi tersebut para mahasiswa diterima perwakilan dari DPRD Kota Pagaralam diwakili Kabak Umum Diki Aprizal SP bersama Ansori Satar beserta beberapa pegawai Sekwan. Pihaknya kata Diki segera menyampaikan aspirasi dan tuntutan mahasiswa kepada seluruh anggota DPRD Kota Pagaralam. Koordinator aksi Hidayat didampingi Akbar Zamrullah Penyampaikan aksi lanjutan akan tetap ada dan bisa jadi dengan sejumlah yang cukup besar atau banyak. Sebab beberapa poin tuntutan mahasiswa juga belum disampaikan. Sementara Kapolres Pagelaram AKP Gumara S.I.K., M.H. mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa karena sudah tertib dalam menyampaikan aksi sehingga tidak ada insiden atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam aksi ini. Edo Pagar Post Channel. Adik sana kundang kanca, kawan nak belai, itulah tadi berita-berita yang ada di Pagar Post Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe Alam Post Channel.